9, scene 28, shot 8A, take 1. Oh. Action! Selamat pagi semuanya teman-teman. Sebelum kita syuting, memulai syuting kita hari pertama, kita mungkin berdoa sedikit, dan di sini mungkin kita mengadakan sedikit ritual. Dalam ini ada adegan yang terjadi sesuatu hal yang percaya tidak percaya, penampakan itu terjadi. Bahwa scene-nya bukan scene-nya kita lagi buat adegan sesuatu terjadi, ada semacam kayak anak kecil lewat. Nah itu kita sampai tidak perhatikan di shot pertama. Pas dilihat lagi, terjadi hal itu bahwa benar-benar ada sesuatu. Buset. Tempat apaan nih? Sambang. Begitu masuk lawang sewa emang udah terasa aura horornya udah terasa gitu. Jadi pertama kali masuk ke sana yang kita rasa adalah rinding. Di sini memang banyaklah penunggunya ya. Bukan 1, 2, 3 tapi banyak. Lawang sewa itu udah terkenal banget dengan mitos-mitos yang horor banget lah, dan yang banyak banget penghuninya di sana, bener-bener yang serem banget gitu. Semua orang tuh bilang kalau di sana tuh bener-bener gudangnya, tempatnya, dan kerajaannya Lelembut tuh semua ada di sana. Itu di bawah ini adalah terowongan, terowongannya sepanjang-panjangnya Indonesia Raya lah pokoknya, dan di situ ada penjara. Itu dingin, dan gue gak tahu deh kalau lo semua berani masuk situ. Gue acungin jempol banget, karena salah satu yang saya membuat saya parno di dalam memerankan peranan ini adalah ketika harus masuk ke dalam terowongan itu. Tengah wangi kumawurup datia sito. Talita tadi kayak kupingnya kayak di waktu tik udah oke banget, nggak taunya pas digambar hitam, nggak ada gambarnya. Action. Dinda. Pas gue naik, Melvin udah ke di sana. Berarti gue pikir, tadi siapa? Udah gue pucat.